Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi pada operasi berantas sindikat narkoba selama satu bulan terakhir berhasil mengamankan sedikitnya 207 orang sindikat peredaran narkoba. 21 orang lainnya merupakan kaum wanita. Tidak hanya itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,5 kg, 4.440 butir pil ekstasi yang bernilai miliaran rupiah. Dari operasi bersinar yang digelar anggota direktorat tersebut, seorang oknum polisi bertugas di Polda Jambi yang identitasnya masih dirahasiakan, harus diamankan dan harus menjalani pemeriksaan bidang profesi dan pengamanan Polda Jambi. Yang dari polisi ada diamankan, namun dia sebagai pengguna. Ya, sebagai pengguna, sekarang kita amankan, masih dalam rangka proses kabit propam yang masih didalami, dia ngambilnya dari mana. Ya, ini masih kita dalami. Berapa orang, Pak? Ada satu orang. Dari penangkapan sindikat peredaran narkoba, hingga saat ini, Polda Jambi belum berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang merupakan jaringan internasional. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.